Terukir beragam catatan sejarah dengan keelokan budaya dan kekayaan alam yang tersimpan di dalamnya. Wilayah rantau Minang di bagian utara Sumatera Barat ini penuh dengan kearifan daerah yang terlihat jelas menghiasi setiap langkah. Selain mata yang akan dimanjakan dengan kehijauan alam, hati pun serasa semakin terpanggil untuk mengetahui adat, budaya, dan jejak sejarah yang ada di daerah Rau. Saya merasa beruntung berkesempatan untuk menghirup kesejukan udara di daerah Rau ini. Ya, inilah Rau Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, dengan kearifan lokal yang masih terjaga. Salah satu kearifan lokal yang masih ada hingga kini ialah istana yang di Pertuan Koto Rajo dengan gonjong rumah adatnya yang khas. Jika dilihat dari luar, setiap ukiran rumah ini memiliki keunikan dan penuh dengan makna. Istana yang di Pertuan Koto Rajo ini terletak di wilayah paling ujung utara Sumatera Barat, yang bisa dijadikan salah satu alternatif objek wisata untuk dikunjungi. Lisan ini terasa tak henti mengucapkan syukur akan kekayaan Sang Ilahi menciptakan manusia dengan keunikan akal dan pikirannya, hingga mampu membangun keindahan bangunan ini dengan penuh nilai yang ada di dalamnya. Hingga tak salah derajat setiap insan akan senantiasa diangkat melalui ilmu yang dimilikinya, sebagaimana janji Sang Ilahi. Wa utul ilma darajat. Dan Allah akan mengangkatkan derajat orang yang berilmu di antaramu beberapa tingkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah di antara kamu mempersiapkan bekal untuk hari esok. Pemirsa, mempelajari sejarah menjadi salah satu tonggak utama bagi seorang muslim untuk mempersiapkan hari esok. Sebab dengan sejarah dapat menjadi mauizah dan evaluasi diri bagi kita agar menjadi umat yang lebih berkualitas. Syiar Islam sebagai agama yang sempurna, senantiasa mengalir hingga diterima oleh setiap insan sebagai suatu kebutuhan hidup. Tiap aturan demi aturan yang ditetapkan menjadi alarm yang mengingatkan setiap manusia akan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Islam di ranah Minang, khususnya di Kabupaten Pasaman, menjadi kokoh dengan setiap wujud ibadah sebagai bukti akan kesaksian iman. Senantiasa dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Wujud pembuktian nyata dengan melaksanakan tugas sebagai insan, dilakoni oleh masyarakat daerah Rau. Menjalani rutinitas hidup dengan segala ikhtiar yang dilakukan, baik sebagai petani atau profesi lainnya. Namun, tidak lupa kembali ke surau atau masjid, untuk tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Ulama di Pasaman cukup banyak, tapi yang terkemuka itu kita kenal dengan Tuanku Rao, Maulana Syekh Ibrahim, ada lagi Syekh Balubui,
ada yang di Duwokoto. Nah, tapi yang ada sering muncul ke permukaan, apalagi kita generasi-generasi muda ini, yang terkenal itulah Syekh Tuanku Rau. Nah, peranan dari Kementerian Agama tentunya bagaimana melestarikan perjuangan beliau melalui dakwah-dakwah di pondok pesantren. Dan kemudian juga berharap kepada tenaga-tenaga penyuluh kita, da'i kita, penyuluh agama kita, non-pendas saja di Kabupaten Pasaman ada 96 orang. Ditambah dengan penyuluh agama yang fungsional PNS. Nah, dari mereka-mereka inilah kita berharap melestarikan, kemudian menspiritkan kembali semangat perjuangan sosok Tuanku Rau yang hari ini mungkin sulit kita dapatkan sosok seperti beliau. Sosok yang cinta NKRI sekaligus sosok seorang ulama. Sebagai salah satu daerah yang menjadi pusat pengajaran Islam di Sumatera Barat, Rau Pasaman banyak memiliki sosok para pahlawan sekaligus ulama yang memperjuangkan Islam dengan segala upaya. Salah satunya adalah Tuanku Rau. Memiliki nama kecil Syekh Akil, beliau dikenal sebagai pimpinan perang yang lahir pada tahun 1790. Beliau kukuh berjuang mempertahankan agama dan negaranya. Tuanku Rau sebagai keturunan pasangan Minangkabau dilahirkan dari rahim ibunda yang berasal dari Padang Mentinggi Rau, sedangkan ayahnya berasal dari Tarung-Tarung Rau. Pada masa remaja, Tuanku Rau mendalami ilmu agama Islam di Surau Tuanku Tuo, Koto Tuo Agam, kemudian melanjutkan di Bonjol. Banyak perjuangan yang dilakukan oleh Tuanku Rau dalam mendalami ilmu agama. Hingga akhirnya, beliau berhasil menyelesaikan ilmu fikih Islam dengan predikat Thayyib Jiddan, atau bermakna sangat memuaskan. Memiliki nama lain Fakih Muhammad, Tuanku Rau menjadi ikon sejarah yang tidak bisa luput dari hati masyarakat. Lihat saja bagaimana Tugu Bambu ini menjadi wujud otentik perjuangan Tuanku Rau semasa hidupnya. Perjuangan Tuanku Rau penuh dengan tantangan, baik dalam penyebaran Islam yang ia lakukan, hingga pergolakan melawan Belanda yang kukuh diperjuangkan. Catatan sejarah yang beliau tinggalkan masih tersimpan jelas di memori, khususnya masyarakat Rau. Belajar agama Islam kepada ulama-ulama di Rau, termasuk kepada Tuan Syekh Tampang. Setelah dia tamat pengajian ilmu fikih, maka bergelarlah dia Fakih Muhammad. Dia tidak pernah berperang di Rau dengan Belanda, hanya di luar daerah Rau. Artinya dia berkeinginan membenteng invasi Belanda ke daerah Rau. Itu dia batasi dulu daerah-daerah luar. Namun ketika Belanda masuk Rau tahun 1832 bulan Oktober, waktu itu juga beliau dibujuk oleh Letnan Van Veeparden agar menyerah saja. Kehidupannya akan dijamin, keselamatannya akan dijamin. Namun Tuanku Rau berkilah, saya mau pergi naik haji. Di bulan Oktober itu beliau pergi naik haji, dijemput oleh Nakoda Langkap dari Erbangis. Dia berangkat melalui Erbangis, kemudian terus ke Melabuh, Aceh. Dari sana melanjutkan ke Tanah Suci Mekah. Menjadi tokoh berpengaruh, sosok Tuanku Rau tetap abadi di hati masyarakat. Hingga monumen yang sedikit menggambarkan sosok beliau dengan kudanya yang khas ini masih berdiri tegak di pertiga jalan Rau. Hal ini bertujuan untuk mengenang setiap jasa yang beliau lakukan dalam perjuangannya.
Meski sosok beliau sudah tiada, namun sejarah tetap akan menghidupkan namanya dari generasi ke generasi. Tauladan dari Tuan Kurau ini tentang perjuangan Islamnya, di sini sejarahnya juga ada, Bu. Sejarahnya ada dan di tingkat pemerintah diterapkan, terutama sekali tentang agama Islam ini. Di berbagai semua nagari di Kecamatan Rau ini, Bu, itu membuat program yang namanya Pondok Al-Quran, belajar Islam, mempelajari agama Islam. Bahkan di semua surau, bahkan di nagari sudah diterapkan, Bu, untuk mengadakan MDA setiap rumah. Di samping sekolah MDA yang ada di setiap rumah, habis maghrib itu ada maghrib mengaji namanya. Tuan Kurau mengajarkan keteladanan melalui akhlak beliau yang suka menolong, hingga dikenal sebagai orang Saman yang menerapkan tarekat Samaniyah yang teguh dalam prinsip. Keilmuan yang beliau miliki menjadi bermanfaat dikala mengajarkan kepada masyarakat Rau tentang masjid dan surau. Keilmuan yang beliau miliki menjadi bermanfaat dikala disampaikan kepada masyarakat Rau tentang masjid dan surau, yang sebelumnya diberi nama Monesah, yang berarti tempat belajar agama. Harapan kita supaya orang-orang Rau itu jadi ulama, mengembangkan Islam, memperbaiki Islam, sehingga tidak bercampur baur antara haram dengan halal. Jadi Tuan Kurau ini orang-orang Saman, yang berjuang di Sumatera Barat ini orang Saman. Orang Saman itu tarikat Samania. Itulah yang anti kepada Belanda, bukan orang Wahabi, dia orang Saman. Nah, jadikanlah dia jadi pahlawan. Dan bagi Gindo Suman, karena yang berjuang sampai mati adalah Gindo Suman. Langkah Tuan Kurau sebagai seorang pahlawan tidak hanya membela rakyatnya di tengah perlawanan dengan Belanda, namun beliau tetap menjadi pelopor utama pengenalan Islam kepada masyarakat Rau, hingga mengenalkan surau dan masjid kepada masyarakat di kala itu. Masjid Tuan Kurau ini menjadi saksi akan kehadiran Tuan Kurau di tengah-tengah masyarakat dengan beribadah bersama-sama. Tidak hanya nama Tuan Kurau yang diabadikan sebagai nama masjid, tempat sujud beliau selama hidup dan beribadah di masjid ini masih diabadikan oleh masyarakat. Pak, ya. Ini kan dinamakan dengan Masjid Tuan Kurau. Ya, sudah, Bu. Berapa lama sih, Pak, masjid ini didirikan? Oh, masjid ini dibangun kira-kira selama sudah 85 tahun, Bu. 85 tahun. Sudah 85 tahun dibangun, ya, pada masa dulu atas masyarakat. Kenapa sih, Pak, mau dibuat nama sebagai Masjid Tuan Kurau begitu? Alasannya? Itu yang pertama sekali atas kesepakatan masyarakat Nagari Padangan Tinggi, bahwasanya yang Tuan Kurau ini adalah suatu pahlawan yang berjuang tentang agama, mempertahankan dan meningkatkan ketahanan daripada agama kita, sehingga dijadikanlah Masjid Raya Tuan Kurau. Jadi kalau sudah 85 tahun itu, Tuan Kurau juga pernah sholat di sini berarti, ya? Pernah, Bu. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih melihat batu sujudnya, itu asli itu, Bu. Itu makanya tidak kita renovasi dengan keramik segala macam, supaya nampak keasliannya. Setiap Tuan Kurau melaksanakan sholat, seolah mudah-mudahan sholat 5 waktu dilaksanakan di sini, Bu. Ini ada keunikan tersendiri atau ada maknanya enggak, Pak? Karena ini kan lebih ditinggikan dibanding tempat yang lain. Begitu. Apa maknanya ini, Pak? Oh, maknanya gini, Bu. Yang pertama sekali kita mengingat terus bagaimana jasa daripada Tuan Kurau untuk menegakkan agama Islam dan bagaimana pula dia memimpin masyarakat kita. Itu makanya sedikit kita tinggikan agar mengingat kembali jasa daripada Tuan Kurau. Nah, selain dari ini di tempat-tempat sujud yang masih dilestarikan, ya, Pak, apalagi yang masih asli di Masjid Tuan Kurau ini, Pak? Seperti misalnya ada yang namanya di sini tontong, Bu. Tontong itu apa, Pak? Tontong itu adalah kalau masa dulu itu untuk memberitahu kepada masyarakat banyak, misalnya ada musibah
atau kemalangan atau kebakaran atau bahaya, itu dibunyikanlah yang namanya tong-tong, Bu. Sampai sekarang masih ada tong-tong itu. Ini kalau mimbar yang di belakang Kiki ini, Pak, ini masih asli atau sudah renovasi? Kalau yang modelnya dari dulu memang seperti model ini. Model seperti ini. Cuma sekarang karena sudah mulai dia itu rontok, kita renovasi, kita percantik dan kita perindah. Tapi kalau modelnya masih asli ya, Pak? Masih ya? Asli, tapi modelnya sampai sekarang masih asli. Nah, untuk kegiatan-kegiatan di masjid ini apalagi nih, Pak, yang masih dilaksanakan sampai saat sekarang nih, Pak? Kalau kegiatan-kegiatan, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan agama, seperti misalnya kegiatan hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, segala macam. Kemudian kegiatan rutin tiap malam kami melaksanakan wirid umum. Kemudian kegiatan pembacaan ayat suci Al-Quran setiap malam, tiap malam selesai sholat maghrib, kita laksanakan di sini pembacaan ayat suci Al-Quran secara bersama oleh murid-murid NDA dan murid-murid dan masyarakat. Selain menjadi tempat beribadah, Masjid Tongkurao juga menjadi salah satu pusat pengembangan ilmu dan agama dengan beragam kegiatan bermanfaat yang dilakukan di dalamnya, seperti tahsin wa tilawatil Quran yang dilakukan oleh anak-anak ini. Kegiatan mempelajari huruf demi huruf hijaiyah dan memperbaiki bacaan. Tidak hanya membacanya, anak-anak juga diarahkan untuk belajar menghafal Al-Quran. Hal ini mengingatkan saya akan pesan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Al-ilmu fi sudur la fi sutur. Ilmu itu di dada, bukan hanya di kertas. Nah, oleh karena itu, anak-anak semakin semangat menghafal dan menyimpan Al-Quran di dalam dada mereka. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bekal hidup untuk mereka kelak. Meski dengan perkembangan zaman, mereka mampu menjaga akidah dan akhlak yang sejalan dengan syariat Islam. Masya Allah. Kemudian lagi, bagaimana cara mengejak huruf yang bersambung? Jadi kalau alif itu contohnya, ya. Alif di atas, alif di atas, alif di atas, A. Ini ejaan Melayu. Kalau bahasa Indonesia, alif di atas A. Itu Indonesia. Kalau kita memakai sekarang ejaan Melayu. Alif di atas A, alif bawah I, alif di pen U. U. Dibaca A, I, U. Coba ulang. Alif di atas A, alif bawah I, alif di pen U. A, I, U. Kalau ba, bada te ba ba bawah bi bada pen bu ba bi bu. Ah, kayak gitu. Kalau ta, coba. Bagus. Kalau sa, yang kencang suaranya, bagus. Dada te sa sa bawah si sa da pen su sa si su. Kalau ja. Ja ja bawah di ja da pen ju ja ji ju. Selama perjuangan Tuanku Rao, seorang sosok panglima setia senantiasa menemani perjalanan beliau. Panglima ini dikenal dengan panggilan Baginda Suman. Meski tidak adanya makam langsung dari Tuanku Rao, namun saya merasa beruntung masih bisa berziarah ke makam Baginda Suman yang juga sama-sama berjuang dengan Tuanku Rao. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Husain ya, Pak ya? Iya. Ya, Pak Kiki sudah melihat dan berziarah bersama dengan Bapak yang sudah menemani. Ini dua kuburan ini yang mana sih, Pak? Kumpulan dari Panglima Perang Tuanku Rao ini, Pak? Ya, yang pertama terima kasih, Bu. Kita sudah sampai di makam pahlawan Baginda Suman. Tepatnya, kalau menurut pituah-pituah orang tua kita, bahwa makam ini kembar. Di mana terdapat makam ibu dan anaknya. Sudah menjadi adab bagi seorang anak dan seorang ibu atau masyarakat kita, bahwa makam itu biasanya tetap posisi anak di bawah makam ibu. Jadi kalau menurut kita sekarang dapat diterima akal bahwa makam Panglima Tuanku Rao atau Baginda Suman tetap di bawah kaki ibunya. Berarti berada di bawah. Ya, Pak. Kalau dari perjuangan beliau apa saja nih, Pak, peran-peran yang dilakukan dari Panglima ini bersama Tuanku Rao, Pak? Dia sebagai Panglima Perang, Bu. Dia sebagai Panglima Perang, dialah yang bekerja. Yang bekerja sebagai strategi untuk mengatur perang yang
pada intinya adalah untuk fisabilillah. Masya Allah. Ketika menuju ke sini, Kiki melihat banyak sekali kuburan nih Pak di sekeliling. Itu kuburan siapa saja ya Pak ya? Kalau menurut kita itu Bu, semuanya adalah pengikut-pengikut beliau. Kita lihat untuk daerah Rau dan sekitarnya, biasanya orang-orang besar atau orang-orang yang punya karomah dan kelebihan itu kubur-kuburannya ada yang di atap, ada yang dibesarkan, ada yang ditimbun. Ibu bisa lihat di sekeliling kita ada kubur itu ditimbun. Berarti itu punya keistimewaan, punya karomah dia, Bu. Oh, itu, Bu. Gitu. Baik, Pak. Insya Allah. Ya, Pak, karena kita sudah di sini, kita sama-sama berdoa lah bersama. Iya, boleh, Bu. Kita baca doa. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selaku panglima perang yang senantiasa menemani perjuangan Tuanku Rao, jasa bagi Dosuman juga diabadikan menjadi sebuah nama surau di daerah Rao. Tidak hanya itu, salah satu pakaian beliau yang digunakan untuk berperang pun masih ada dan bisa kita saksikan sebagai bukti akan perannya semasa hidup. Kondisi baju yang sudah usang dan penuh dengan bekas sayatan benda tajam ini menunjukkan perjuangan perang yang dilakukan bagi Dosuman bersama dengan Tuanku Rao. Beberapa peninggalan yang masih ada ini menggambarkan langkah juang Tuanku Rao bersama panglimanya yang masih bisa kita abadikan dalam wujud pemeliharaan catatan sejarah hingga saat ini. Dengan gelar Faqih Muhammad, sosok Tuanku Rao tidak hanya berhasil mencatat jejak sejarah sebagai seorang pahlawan, namun beliau juga berhasil mencatat sejarah sebagai seorang ulama dan mengajarkan bentuk surau dan juga masjid kepada masyarakat Rao Pasaman, Sumatera Barat. Demikianlah jejak Islam kali ini dari Pasaman, Sumatera Barat, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.